149. Kepalanya 4. 165, 149. Jual. Kan 9.000, tapi 6.000. Iya, ampun 6.000. Gua pikir 90.000. Bukan 9.000, 90.000 gitu. Ini jadi 6.000 ya. 6.000. Gila. Diskonnya berapa tuh? 30 juta. Oke, mantap. Hai Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami, Trends Auto. Dan kali ini kita ke showroom yang megah banget di Kemayoran nih. Ini di mana, Nggi? Oke, seperti biasa dong, datang ke King Gallery lagi. Oh, King Gallery ya, udah lama ya kita nggak mampir ya. Iya nih, udah sibuk banget kayaknya nih sahabat Sobi nih. Trends Auto udah sibuk. Semakin viral, ramai di mana-mana, jadi nggak kesini-kesini nih. Jadi enak ya. Ini tuh King Gallery. Iya. Alamatnya di mana? Oke, buat kalian atau teman-teman yang belum tahu King Gallery di mana, kita beralamat di Pasar Minggu Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6, dan X11, masuknya dari pintu 8. Pintu 8. Dan kita lagi ditemenin sama dua angel dari King Gallery, Anggi dan Ica ya. Iya, betul. Nomor teleponnya boleh disebutin berapa? Oke, buat kalian yang mau hubungin Anggi, boleh di 081-213-50-2080. Dan yang mau hubungin Ica, bisa di 08-180-6177-688. Kita tulis juga di sana biar gampang langsung kontak-kontaknya. Ya, betul. Ini kalau misalnya Sobi beli di sini, ini kan kualitasnya kayaknya kayak mobil-mobil baru ya. Tapi ada garansi nggak sih? Pasti dong. Jadi semua unit yang ada di King Gallery ini kita garansi yang resmi banget dari showroom kami sendiri di atas kopi surat King Gallery yang menyatakan mobil bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin metik nggak pernah jebol atau mengarah ke jebol, surat-suratnya asli bukan duplikat. Oh, begitu ya. Jadi tenang, nyaman beli di sini, betul, selalu betul begitu banget. Ya. Rasanya benar-benar kayak mobil baru. Kilometernya juga kayaknya pada low-low ya? Iya, dan kilometernya juga kita jamin semua. Asli ya? Asli. Kalau sampai dari 5 garansi kita yang kita sebutkan terindikasi, uang balik full. Wah, mantep banget tuh. Kalau misalnya Sobi di luar kota, cash kredit boleh? Boleh. Boleh juga, mantep jadi banget. Jadi fleksibel lah, pokoknya semua segala proses pembayaran itu kita bantu dan kita persimpel. Dimudahkan buat Sobi. Iya. Ini ada mobil yang pertama, kita lihat langsung nih, betul. Si merah. Betul. Ini kayaknya bekas mobil YouTuber ternama ya. Widih, apa kabar? Ini City ya? Iya. Hatchback? Iya. Yang RS pula? Betul. Tahun berapa? Oke, di sini ada Honda City Hatchback RS manual tahun 2021, pemakaian 2022. Oke, kilometernya jalan berapa tuh? Kilometernya itu di angka 3.000-an. 3.000-an aja? Iya, 3.000-an. Masih tahun pertama, pajak bulan 6. Kayaknya ini mobil nggak pernah dipakai-pakai kali ya? Iya. Di anak tirikan. Iya, ini juga jadi salah satu bukti ya, bahwa Om Andre Channel pun membuktikan sendiri beli mobilnya di King Gallery. Oh, maksudnya ini dia beli di sini? Tukar tambahnya di sini, oh, gitu. Oh ya ampun, ya benar-benar. Jadi dia ngambil yang lain ya? Iya, betul banget. Berarti tinggal tunggu kita, kapan kita beli di sini? Iya, tinggal guys, tunggu kapan aja kita beli nih, Trends Auto, kapan tukar tambah di sini. Siap, ini langsung aja. Harga cash yang ditawarkan berapa? Oke, untuk harga cash-nya kita bandrol di 305. 305? Iya. Nggak mau? Maunya kepalanya 2? Tawar aja. Tawar aja? Iya, 28. Aja. Karena ini berhubung mobilnya dia ya? Iya. 280 juta. Oke, dari 305 cash-nya, ya kan, kita kasih 298 juta. Ah, dikit amat turunnya. 285 dah. 298, udah harga bagus. 298? Iya. 298, ah. Kan kepala dua. Iya, benar dong. Udahlah, boleh. Dua. Kreditnya berapa? Kreditnya? Oke, untuk harga kreditnya di 289. Oke. Untuk tenor 6 tahun. 4 tahun. 6, berarti 6. DP dan angsurannya? Untuk DP dan angsurannya bisa langsung kontak aja atau baca. Kontak ya, aja, nanti kita... Kreditnya nggak mau ditawar. Kreditnya, yaudah, turunin 10 juta. Jadi berapa?
289 jadi 2. Udah, kita jual. 280 jual. Jual? Iya. 280. Ya udahlah, enggak apa-apa, bulet. Iyalah, nego 1 juta. Itu apa-apaan? Ya, kita ke sini ya. Lanjut. Ada pesaingnya HR-V nih. Nah. Ini juga banyak dicari orang ya sekarang ya, ya ternyata ya. Betul. Walaupun Hyundai itu baru banget datang ke Indonesia tuh yang wah menggebrak gitu ya. Menggebrak banget. Tapi sekarang jadi banyak yang nyari kereta. Ya. Dan Kinggalir itu anehnya ya sekarang ya, mobil di Kinggalir itu baru-baru semua. Jadi ini jadi showroom mobil baru. Jadi showroom mobil baru ya. Ini kereta tipe yang apa? Okay. Kan banyak tuh tipenya. Iya. Yeah. Yeah. Oke, di sini kita ada Hyundai Creta 1.5 Prime. Yang Prime paling tinggi berarti paling ya. Paling tingginya okay. Yang 2 ton juga dan ini tahun 2022. 2022. Kilometernya pasti masih kecil juga nih. Kilometernya di angka 10.000. 10.000 aja. Yeah, oke. Okay. Jadi harga yang ditawarkan berapa? Oke. Okay. Untuk harganya kita buka di 399 juta. Hampir 400 ya? Iya. 388 aja, bagus. 399, kita 388. Langsung kasih aja. Jadi 395 jual. Oke, itu udah harga bagus. Oke, sahabat Sobi. Kenapa nggak ada kawan Hendra jadi begini ya? Kita biasanya kita banting-banting gitu ya. Banting-bantingnya nggak pakai ini nggak sih. Nggak pakai otak, kita kan nggak ada otak. Harga kreditnya berapa? Kreditnya di 385. Untuk 385. 378. 380 jual. Turun sejuta lagi juga nggak dikasih. 379. Oke, jual. Jual. DP dan angsuran biasa call. Langsung calling aja. Akhirnya karena kan saya biar pemirsa juga ada yang kadang pengen DP gede, DP mini. Oh, biar bisa. Iya. Kalau DP semakin gede tuh bunganya semakin kecil. Enak. Iya, dan angsurannya juga nggak kerasa. Iya, iya. Terserah Sobi lah. Kita ke sebelah lagi ada sedan mewah nih. Iya. Iya. Sedan mewah yang harganya udah super merakyat. Betul. Nissan Teana. Iya. Ini yang tipe apa dan tahun berapa? Ini ada Nissan Teana X-Fit 2.5 AT Putih tahun 2013. Oh, 2013. Ya. Kilometernya? Kilometer 120 ribuan. 120 ribuan. Iya. Mantep banget nih. Ini dikahargain berapa cashnya? Untuk harga cashnya murah aja cuma di 209 juta. 209 juta? Iya. 190? 190. 209 juta kita akan kasih. Berapa tadi? 190. Oke, khusus sahabat Sobi jual. Jual 190. Mantep banget. Kreditnya berapa? Wah, Anggi. Kreditnya di akhirnya. 179 juta. 179. Iya. Ya udah buletin 170. 175 jual. Tapi enggak apa-apa, cashnya udah turun banyak. Wah, lumayan. Lumayan ya. Kita ke belakang ya. Oke. Di belakangnya mobil favorit kita ya, betul. Fortuner. Iya, betul. Ini tipe yang apa nih? TRD kayaknya. Tipe paling tingginya. TRD tahun. Iya. Fortuner TRD tahun 2019. 2019 putih, masih inceran juga nih. Betul. Kilometernya? Kilometernya 73 ribuan. 73 ribuan. Iya. Oke. Mobil mewah ini dihargain berapa sih sekarang? Harga cashnya di Bandro cuma di 499 juta aja. 499. Cakep ya angkanya ya. Cakep. Udah cakep berarti. Enggak, ya. enggak. 477. Wah, mampus lu. 477. 499 kembar juga 477. Oke, kita kasih buat sahabat Sobi ya. Kasih. Di 489 juta jual cash. 489, 488. Pokoknya mau kembarnya 2. Udah deh jual. Tapi harus keren ya video ini ya, karena ini cuma ada di Video Trans Auto beneran. Channel yang paling murah harganya ya di kita. Betul. Harus ini bisa nanti tiba-tiba dipanggil Koendra nih. Oh, enggak apa-apa. Kan yang dipanggil Anggi sama Ica ya. Kemari. Wah, ke ruangan saya. Oke. Okay. Ini DP angsuran. Harga kredit. Harga kreditnya cuma di 469 juta. Nah, udah bagus. Angka favorit kameramen pula. Iya, 69-nya. Jadi kita enggak tawar sendiri aja. Iya. Kita langsung ke sebelah. Ini apa ini? Wah, Lexus dong. Mobil Sultan. Mobil Sultan ini membuat Fortuner tampak kecil ya. Iya, betul. Lexus tipe apa? Oke, di sini kita ada Lexus LX570 tahun 2010. Betul. 2010 aja masih keren banget ya. Pasti dong. Kilometer jalan berapa? Kilometer 97 ribuan. Wah, ya biasalah mobil Sultan mah jalan-jalan ya. Pasti, karena kan mobil super nyaman sampai nggak rela kalau didiemin doang kan. Iya. Nggak rela dijalanin. Jadi didiemin aja. Oke. Oke. Harga cashnya aja deh. Oke, untuk harga cashnya kita bandrol cuma di 1M 50 juta.
cuman di 1M 50 juta ini, kali ini kita coba deh 1M bullet. Boleh gak sih? 50-nya diskon aja. Oke, kita kasih buat Trends Auto di 1M 28 juta. 20 aja, bulat. 1M 20. Transfernya enak gitu, 28 gak enak. Oke, jual. Jual, 1M 20 juta. Gila. Diskonnya berapa tuh? 30 juta. Oke, mantep. Harga kreditnya? Oke, kreditnya di 989. Waduh, di bawah 1M ya. Di bawah 1M. Karena kreditnya kita gak nego jauh-jauh lah. 980 aja. Dari 989, oke, jual lah. Jual. Ya. Oh iya dong, masa gak dikasih nih? Kalau Ko Hendra, iya ini dipaksa kok. Untung Ko Hendra belum datang. Saya iya. Bisa main hajar-hajar aja. Ini sekarang apa nih? Oke. Range Rover. Nah, ini saingannya Lexus tadi nih. Range Rover. Waduh, ini kayaknya tahun-tahunnya juga seumuran ya? Iya. Tipe yang apa Betty ya? Betty lah. Betty ya. Okay. Tapi harganya? Harganya boleh. Langsung ini, aja ya. Langsung speknya ini dulu deh. Range Rover speknya. Oke, di sini kita ada Range Rover Supercharged tahun 2012. 2012. Lebih muda 2 lebih tahun. Lebih muda 2 tahun. Kilometernya? Kilometer baru jalan 60.000 miles. 60.000 miles ya. Tinggal dikalkulasiin aja tuh kilometernya jadi berapa. Tinggal dihitung-hitung. Harganya? Untuk harganya murah aja, cuma di 950 juta. Enggak nyampe 1M. Ini murah buat siapa sih? Ini, tapi ini berat. Ini Range Rover termurah se-Indonesia, boleh dicari. Oh benar ya? Iya. Soalnya buat kantong saya sih tetap sakit gitu. Sama buat kantong saya juga. Sakit ya. Mungkin kan pemirsa Sobi Sultan. Benar juga. Ini mereceh. Ya udah 925 cash. Dari 950 jadi 95. Ah. Oke, kita jual. Jual. Enggak pakai lama. Kreditnya berapa? Wah, kreditnya cuma di 885 juta. Ah, ya udah itu buletin aja 880. Jual. Jual. Udah mulai ke ikut saya ini. Udah mulai ke hipnotis. Kita ke sebelah lagi. Oke. Okay. Nah, karena enggak muat. Iya. Jadi di sini aja ya. Oke. Okay. Ini Mercy tipe apa ini? Kayaknya Mercy klasik ini. Iya, yes. Betul. Di sini kita ada mobil Mercy E240 AT hitam tahun 2004. Ya. 2004 bayangin, ya. Masih bulat-bulat ya. Iya, betul. Tapi klasiknya itu tetap dapat ini ya. Klasiknya dapat, mobilnya super masih terawat banget. Nah, tuh. Kayak makin matang gitu kalau pakai ini tuh matang gitu orang. Kan Mercy itu makin tua makin jadi tua-tua. Widih, mantap banget. Kilometer berapa? Kilometer juga masih low, baru 71.000. 71 aja. Ya. Gitu tuh ya. Harganya? Harganya super murah cuma di 165 juta aja only cash. Wow, 165 jadi 149. Kepalanya 4. 165, 149. Jual. Harga kreditnya berapa? Ini cash only. Oh iya ya, udah umur segini ya. Halo Ko Hendra, dijual nih segitu. Kita ke depan ya. Yuk. Dari yang tua-tua keladi, ini ada mobil baru nih. Oke. Okay. Nah, kita ya Anggi di situ deh. Nah. Okay. Ini langsung mobil baru banget nih. Iya. Masih seger banget. Ini Rocky ya? Betul. Rocky-nya tipe apa? Di sini ada Daihatsu Rocky tipe 1.2X AT tahun 2021. 2021 yang ya. 1200 ya. Iya, 1200 cc. Tapi kalau ngeliat-ngeliat sih kayaknya dalam udah banyak tambahan aksesoris. Ada dashcam juga, ya, ada TV di belakang. Wah, ini sih beli ini udah enak banget tinggal pakai doang ya. Iya, betul. Kilometer berapa? Kilometer baru 14 ribuan. Baru 14 ribuan, masih like new juga. Ya. Harganya? Harganya cuma 239 juta aja. Ah, nggak cuma itu 239. 222! 239, 222. Langsung diambil sama Sobi, pasti. Oke, okay. Dari 238 kita kasih diskon jadi 229 juta. Ya udah deh, turun 10 ya. Iya. Oke. Okay. Lumayan banget. Harga kreditnya? Kreditnya cuma di 219 juta. 219. Iya. 210 juta. 215 juta jual. Udah harga bagus. Oke, siap. Kita langsung ke depan. Oke. Okay. Nah, untuk yang mobil-mobil yang di depan nih, biar kita nggak gosong kita dari belakang ya. Iya. Yeah. Yeah, biar kita nggak gosong. Ini ada Pajero ya? Iya, yeah, betul. Saingannya Fortuner yang tadi tuh. Tahun berapa nih? Dan tipe apa? Oke, okay. Di sini kita ada Mitsubishi Pajero Dakar Rockford tahun 2018. Wah, 2018 yang sound systemnya udah menggelegar. Betul banget. Cakep banget. Kilometernya?
kilometernya baru 70 ribuan. Baru 70 lagi kan, enak banget. Harganya? Cash. Harga cashnya kita bandrol cuma di 510 juta aja. 510 jadi 489. Wah. 489. 510 kita jual di 505 juta. Jangan dong, nggak mau 5 depannya. 499. Udah 502 juta jual, udah harga bagus. Udah. Ya udahlah enggak apa-apa, kita ngalah kali ini. Nanti Ko Hendra beneran nyampe sini tiba-tiba. Kreditnya berapa? Tiba-tiba terbang ke sini. Iya. Jangan dijual. Harga kreditnya berapa? Kreditnya cuma di 485 juta. Oh, kreditnya udah oke. Okay. Ya nego-nego sendiri lah, gampang. Ya, kita ke sebelah jadi, lagi. Jadi sahabat Sobi enggak usah apa namanya? Enggak usah kaget dengan harga yang di sini karena kalau kan kamu udah datang kan kita bisa kasih BSD lagi buat kalian semua. Oh, iya. Di sini kekeluargaan ya? Iya. Ngopi-ngopi, makan dulu, pasti dapet lah harga betul terbaik. Apalagi ngomongnya udah dari channel kita. Iya, ya, apalagi dari Trans Auto, pasti kita kasih best deal. Nah. Super abis-abisan, gak pakai otak. Wah, gak pakai otak juga ngikut. Ini, XL7. Ini XL7 kayak kenal juga nih. Iya. Ini XL7-nya tipe apa? Ini Suzuki XL7 tipe beta tahun 2022. Oh, yang beta. Beta ya. Suka. Beta suka ini. Oh, ini iya. Kilometernya di berapa? Kilometer 13 ribuan, pajak bulan 4. 13 ribuan. Ya. Oh. Harga cashnya? Cashnya cuma di 252 juta. 252. Kita banting menjadi 240 juta. 252 kita akan jual dari berapa? 240, bulat. Oke, kita akan langsung jual aja di 240. 49 juta. Astaga, jauh amat ya. Ini jauh amat. 245 gak dikasih? Jual. 245, kita banting pokoknya. Harga kredit? Kreditnya di 238 juta. 238. 235. Jual. Kita ke sebelah. Yuk. Saingan dari si Rocky yang tadi, ada race-nya juga ya. Bener, ini kayak mobil baru nih. Iya. Dealer mobil baru, semua stok banyak yang baru-baru. Banyak yang baru ya. Dari terakhir Trans Auto ke sini udah berubah semua. Waduh, mantep banget ya. Ini race-nya tipe apa? Ini race tipe GR Sport. Ya, udah tuton. R Sport. Tahun 2021. Oke. Ya. Ini udah tuton yang TSS bukan? Non-TSS. Yang non-TSS, kilometernya di berapa? Kilometernya di 10 ribuan. 10 ribu aja. Betul. Harga cashnya berapa? Cashnya super murah, cuma di 255 juta. 255? Ya. 255? Enggak super murah itu. 245 baru oke. 245. 255. Oke. Ini udah harga bagus ya, kita kasih 252. Ih. Super tipis-tipis. Bullet pun nggak dikasih, 250 nggak dikasih. Datang dulu aja. Datang dulu aja, price. Bawain kopi ke Anggi dan iya. Ica. Betul. Mungkin dikasih ya, yeah. Kopinya 2, jadi potong 2 juta lagi. Kreditnya berapa? Kreditnya di 245 juta. 245 ya. Dari udah bagus. Iya, oke. Okay. Oke, kita ngalah. Aduh. Ada Jazz. Yes. Yeah. Nah, ini generasi terakhir. Oh iya. Sebelum musnah. Ini Jazz RS. Iya. Yeah. Yeah. RS, waduh. Ini tahun berapa? Tahun 2021. Wow, benar ya. Sebelum yeah. musnah ya. Yeah, sebelum berganti musnah. Jadi yang merah tadi ya. Betul. Kilometer di berapa? Kilometer 21 ribuan. 21 ribu aja. Yeah. Cocok banget buat di perkotaan, enak. Yeah. Harga cashnya? Cashnya di 310 juta aja. 310, 300 bulat aja ya. 310. Nggak ada kembaliannya. Udah langsung. Oke, buat Trans Auto jual. Wow, dikasih 300 bulat. Oke, kreditnya jadi berapa? Kreditnya 285 juta. 285. 280. Jual. Kita ke sebelah. Mobil canggih dari Nissan X-Trail yang sampai sekarang juga banyak yang cari. Iya, betul. Karena ya enak ngedrop enak. Harganya tuh. Ini X-Trail tipe dan tahunnya? Ini Nissan X-Trail 2.5 tahun 2014. 2014. Iya. Walaupun tahun 2014 full fitur banget ya mobil betul. Ini ya. Ini kan berarti spek tertingginya dari X-Trail kan 2.5. 2.500 cc. Power back door, 3 betul. Baris juga. Kamera 360. Betul. Harganya berapa? Kilometer berapa tadi ini? Kilometer 85 ribuan. 85 ribuan, ya. Harga cashnya? Cashnya di 239 juta. 239? Ya. Ah, mudah murah ya. 229.
229. 239, 229. Jual lah. Kita kasih di 235 jual. Ya ampun. 230. Jual. Hah, jual udah. Kreditnya berapa? Kreditnya di 209 juta. 209. 200 2 juta. Jual. Wah, cepet ya, asik ya. Kita nah, kesini. Ini karena kebetulan mobilnya kembar, kita langsung bahas dua-duanya dia. Boleh, boleh, boleh. Dari mana? Dari mana? Susah kameramen itu. Iya. Dia nggak muat. Oke. Apakah seperti ini bisa? Muat ya. Oke, okay, siap. Ini dua-duanya ada Kia Grand Sedona. Iya. Dengan warna biru tua, biru dongker. Dan warna gray. Coklat. Oh, coklat ini, coklat ya? Ini coklat. Oke, okay. Tahun berapa? Tahunnya sama, sama-sama 2017, tipenya juga sama, okay. Grand Sedona Ultimate. Betul. Ultimate, berarti yang tertinggi juga. Iya, betul. Dan super lengkap, super lega ya, betul ini ya. Betul banget. Kilometernya masing-masing berapa? 70 ribuan. Sama, 70 ribuan. Kok kembar ya mereka? Iya. Kembar yang beda ya, warna tapi aja. Tapi ini beda pemilik ya, kebetulan oh, aja. Oh gitu, kebetulan bisa doang. Gitu ya. Oke, okay. Harga cashnya berapa? Bisa okay. Main dong. Cashnya sama, di 405. Iya. 405? Iya. Ini kan udah agak lama ya? Iya, boleh. Coba. Boleh nggak pakai otak dong? Boleh. Boleh? Iya. 375. Oke, kita lihat dulu ya. 375. Untuk 375. Special Trans Auto dan harus klaim khusus bulan ini, jual! Jual dua-duanya 375. Gila, beneran nggak pakai otak, sumpah. Iya, emang ini juga, aku juga kasarnya nggak pakai otak. Iya, karena di channel lain bener. Cek aja di channel lain. Gak, di channel lain nggak segitu. Nggak ada. Ini kreditnya berapa? Oke, okay. Kreditnya di 359 juta. 359, ya. Jadi 340. 350 jual. Oke lah, kalau kredit kita ngalah aja udah. Kita ke seberang aja ya. Di showroom seberang ya. Ada King Auto Detailing. Betul, ya, betul. Di mana di sini semua mobil jadi kinclong ya. Ya, rahasianya King Gallery kenapa mobilnya kinclong-kinclong. Waduh. Ini kalau misalnya Sobi udah beli di sini, mau dikinclongin boleh di sini? Boleh dong. Boleh ya, mantep banget. Ini ada Pajero. Nah, ya. Kita sebenarnya lagi kebanjiran Pajero. Banyak banget, ada banyak 6 banget. Unit. Wow. Jadi banyak pilihannya. Dengan model yang ini? Macam-macam. Oh, macam-macam. Ya. Oke, siap. Yang ini tahun berapa dan speknya gimana? Ini Pajero Dakar tahun 2016. Speknya okay. Tangan pertama. Kilometer 69 ribuan, pajak bulan 4, 2023. 2016 cuma segitu kilometer ya. Oke, yang ini worth it juga nih. Iya, betul. Harga cashnya aja. Cashnya di 439 juta. 439? Iya. 429? 435 jual. Ya ampun. Ya udah, okay. Kreditnya berapa? Kreditnya di 405. 405, jadi 4. Nah, udah tahu kan, 400 bulat. Jual. Iya, kita ke seberang sini ya. Aja. Wih, ini mobil mewah lagi, Mercy ya. E200. Betul. Oke, okay. Di sini kita punya Mercedes-Benz E200 hitam tahun 2016. Untuk spesifikasinya tahun kedua, kilometernya 49.000, pajak bulan 9. Wah, kilometernya antik juga. Betul. Sama-sama 2016, tinggal dipilih ya. Aja mau betul yang bang. Mana. Harga cashnya? Cashnya 505. 505, jadi 490 bagus ya? Udah, jual. Jual, 490. Dengan kredit? Kreditnya 475. 475. 469. Wah. 475, 469. Khusus ya, channel Trans Auto dan pakai Niaga Finance, jual. Jual. Maka favorit kameramen dapat lagi. Nggak pernah salah. Ini ada okay. Nissan X-Trail lagi. Iya. Yes. Tipenya? Di sini ada apa, sama yang 2500. Ini beda. 2.0. 2000 cc-nya. Iya. Oke, ini yang 2000 cc-nya. Tapi yang tetap 2000. Udah power back door. Iya, betul. Mantap banget. Ini kilometernya berapa? Kilometernya 65.000, masih tangan pertama, pajak bulan 2 2023. Wow. Masih rare juga. Betul. Harga cash-nya? Cash-nya di 235 juta. 235. Ya. 222. 235, 222. Oke, kita kasih di 225. Oh ya udah, bedanya dikit nggak apa-apa. 225 ya. Iya. Kreditnya? Kreditnya di 215 juta. 215. 210 aja. Jual. Jual. Wow. Kita ke sebelah. Yuk. Ada Velfire. Iya. Tahun berapa nih Velfire? Ini Velfire Z Golden Eye betul. Tahun 2013. Betul. Golden Eye, waduh. Matanya, ya, matanya gold. Sudah gold. Nih ya, gold ya. Bukan cuma James Bond dong ya. Ini kilometernya berapa? Speknya tahun pertama kilometer 120 ribuan, pajak bulan 6, 2023. 120 ribuan, dengan harga cash? Harga cashnya cuma di 410 juta aja. 410? Iya.
398. Berapa? 390 jadi 398, kita kasih di 405. 400 bulat. Jual. 400 bulat dengan harga kredit. Kreditnya di 379 juta. 370 aja. 375 jual. Ya udah deh, enggak apa-apa. Kan case-nya dikasih. Iya. Kita ke belakang. Next. Di belakangnya ada Dodge nih. Iya. Yeah. Yeah. Wah, Dodge. Kemarin tuh lumayan banyak, banyak ya. Banyak banget. Sisa satu. Wah, ini nih. Karena kemarin ya harganya oke, tapi fiturnya juga dapet. Betul. Banget ya. Dan mobilnya gagah ya. Gagah. Dengan keamanan ya mobil. Betul. Khas. Ini Amerika. Dodge. Ya, kalau khas yeah. Amerika. Kayak makanan ini, makanan ayam-ayam itu. Khas Amerika. Ini tuh Dodge tahun berapa? Ini Dodge Journey SXT Platinum tahun 2014. Betul. 2014. Sisa ya. Yang warna silver. Iya. Kilometernya di berapa? Kilometer 84.000. Tangan kedua, pajak bulan 12. Harga cashnya? Cashnya di 255 juta. 255 udah. 230 pasti laku lah. 255, 230. 230 pasti laku. Oke, 255, 230. Kita kasih 245. Aduh, biar nggak cepet. Biar nggak cepet kan. Biar nggak lama di sini. Oke, ya udahlah. Jual. Jual ya? Iya. Harga kreditnya berapa ini? Harga kreditnya cuma di 229 juta aja. 229. Ya. Jadi beda tipis ya? Iya, beda tipis loh. Ini udah benar-benar habis-habisan aja. Yang penting cepet dah. Kan channel the best. Betul. Channel terbaik buat Sobi tonton. Ya udah kurangin jadi 225. 225 dari 229. Oke, jual lah. Oke, jual. Biar tetap langsung ke Serena. Yes. Biskuit Serena. Iya. Yeah. Oke, di sini kita punya Serena HWS Outtake yang speknya tinggi. Sudah ya? Ada panoramic roof-nya. Oke. Okay. Untuk speknya ini tahunnya 2017. Pemakaiannya 2018. Oke. Okay. Dan juga tahun pertama kilometernya 60.000, pajaknya bulan 4. Kilometer cuma 60.000-an aja. Harga cash-nya? Harga cash-nya cuma di 292 juta. 292, 280. 292 kita kasih di 288 jual. 285 jual. Jual deh, jual. Jual harga kreditnya. Kreditnya di 278. 278. Ya. Nah, enak ya. Kalau 275 kakak kemurahan. 270 deh. 275 jual. Ya udahlah 275. Kita ke sebelah deh. Nah, ini katanya banyak Pajero. Iya. Nah, ini Pajeronya yang old dia. Yeah. Betul. Old school. Betul. Pajero tahun berapa dan tipe apa? Ini Pajero Exit tahun 2012. Wow, 2012 ya. Dan exitnya betul. Kilometer di kilometer 57.000-an, tangan kedua, pajak bulan 10. 2012 itu ya, cuma 50.000-an. Betul. Rare item dong ya. Betul. Harga cash-nya? Cash-nya di 259 juta. 230. 259. 230. Jadi 230. 2012. 259. Oke, kita kasih di 255 juta. Jauh banget. 250 udah bulat. Udah deh, buruan dateng ya. Jual. Iya, 250. Kreditnya berapa? Kreditnya di 239 juta. Ya udah 235. Jual. Aduh, kita ke sini ya. Ya. Kita ke sini. Silakan. Pusing ada. Kameramnya. Ada yang laris, ada laris sini. Ini ada Vios. Iya, betul. Gen 3. Ini tahun berapa? Ini Vios tipe G tahun 2015. 2015. Iya. Ini yang transmisi? Otomatik. Transmisi otomatik dong. Kilometernya? Kilometernya di 112.000. 112.000 dengan ya. Harga yang ditawarkan? Harganya di 165 juta cashnya. 165 ya? Iya. 165. 155? 165, 155 jual. Jual. Wow. Kreditnya? Kreditnya di 149 juta. 145? 149, 145 jual. Iya, biar enak gitu loh. Jangan 9, kan gak enak kan. Oke. Okay. Ya. Monggo, kita ke CRV. Yeah. Prestige yang udah turbo juga. Betul. Tahun berapa? Di sini kita ada CRV Turbo Prestige tahun 2018. 2018? Iya. Yeah. Kilometer? Kilometernya masih low banget. Yeah. Baru 18.000. Real. 18.000? Iya. Yeah. Seger banget ya. Betul. Harga cashnya berapa nih? Cashnya di 465 juta. 465, 450 bulat. 465, 450, 465, 455 jual. 452.
Jual deh. Jual. Apa? Harga kreditnya? Kreditnya di 438 juta. Wah. Ya udah, jadiin 5 aja belakangnya, Mak. Jadi berapa? 435. 435 dari 2438. Oh, ya udah jual. Cuma 3 juta doang. Ya, jual, jual. Kita ke belakang. Wow. Ada 2 buah Alphard. Betul. Kita yang kanan dulu ya. Oke. Okay. Berarti Ica sama Anggi di sini. Okay. Siap. Alphard yang ini dulu nih. Iya, betul. Yang ini nih ya, yang kanan saya. Yang kilometernya dikit ini. Yang ini kilometernya berapa? Tipe apa? Alphard GATPM 2017. 2017. Ya, untuk pengen ini tangan pertama, kilometernya baru 22 ribuan. Wow. Pajaknya juga panjang. Mantap banget tuh 20 ribuan ya. Yeah. Buat Sultan yang mau mobilnya lumayan baru ini. Betul. Harganya? Harga cashnya di 909 juta. 909, 899. 909, 899. Oke. Kita kasihnya di 9022. Ih, udah dikit nggak dikasih loh. 899 lah udah. 902 udah terbaik. Oh, udah terbaik. Nggak 900 bulat. 900 bulat. Ya, udah jual-jual. Wow, udah. Asik. Kreditnya berapa? Kreditnya di 888 juta. Lah, wah, udah bagus lagi. Udah, kalau udah bagus kita nggak mau nawar. Yang ini. Oke. Ini yang tahun ini berapa? Sama. Tipenya, tahunnya sama. Oh, ya, okay. ATPM tahun 2017 juga. Kilometernya? Kilometer doang. Kilometernya 72 ribu. Iya. Oh, ini lebih rajin ya daripada yang itu ya. Betul. Harganya berapa? Harga case-nya juga sama. Sama, ya udah. Iya. Tinggal dikopas aja tadi ya. Aja, betul. Dikopas aja. Iya. Kalau misalnya belum dapat yang kilometernya rendah ya, terpaksa harus ambil yang ini. Makanya buruan. Betul. Iya. Kita ke showroom yang satu lagi ya. Iya. Sebelum kita ke showroom yang satu lagi, ternyata ada satu yang nyempil ya, tadi. Kelupaan ya. Iya. Betul. Ini ada Velfire. Betul. Ya. Velfire tipe dan tahunnya? Tahunnya. Di sini kita ada Velfire ZG Audioless tahun 2014. 2014. Ya. Asik nih harganya. Kilometernya dulu? Kilometer 76 ribuan. 76 ribuan tangan aja. Tangan pertama, pajak bulan 3. Oke, langsung harga cash-nya. Cash-nya kita bandrol di 495 juta aja. 488. Angkanya cantik. 88. Angkanya cantik, Gi. 488. 488 jual. Jual aja. Kreditnya berapa? Kreditnya di 459 juta. 455. Jual. Ya. Jual. Siap. Kita udah tahu harga kredit. Kita ke sana ya. Yuk. Oke, okay. Di showroom satu lagi. Betul banget. Mana si Anggi ya? Angginya kebetulan lagi ada customer kok. Jadi, customer dulu. Ya udah. Sama Ica dulu ya. Sama Ica dulu. Langsung mobil yang gagah berani. Yeah. Hammer. Betul banget kok. Ini Hammer apa? Ini kita ada Hammer H3 tahun 2008. H3, 2008. Yeah. 2008. Kilometer? Kilometer masih low banget. Baru 33 ribu. Hai, stop. Aigo, ini 33 ribu. Yeah. 2008 tuh udah berapa puluh tahun? Udah 13 tahunan lebih ya, 14 tahun. Harga cashnya berapa? Harga cashnya kita buka di 1M 50 juta. Nah, ya udah, tahu kan? Ya. Tahu kan? Tahu. 1M bulat. 1M bulat. 1M 29 jual. 1M 25. Oke, jual. Oke. Okay. Dengan harga kredit berapa ini masih boleh kredit enggak? Kalau kredit enggak, only cash ini. Oh, ini only cash. Ya. Gila, super sultan ya, super yang bisa sultan, 1M betul. Langsung bayar aja. Bayar lunas, betul. Kita ke sini. Oke. Okay. Nah, ini ada, wah bener ya, banyak Pajero ya. Banyak ini Pajero, Pajero sebelahnya Pajero. Ini Pajero, betul. Ini speknya apa? Oke, ini ada Pajero Dakar tahun 2019. Wah, wow, ini 2019-nya. Untuk speknya, tangan pertama, kilometer 33 ribu, pajak bulan 3. Harga cashnya? Cashnya di 510 juta. 499? 499, 505 jual. Cuma minta 11 juta saya. Iya, 505 udah best. Udah best? Iya, ya ampun. Datang dulu masih bisa nego-nego ya. Nanti datang dulu cocokin unitnya. Nanti kreditnya berapa? Kreditnya di 485 juta. 480 udah boleh. Oke, jual. Kita ke sebelah. Kita ke masih sebelah. Masih Pajero juga. Pajero juga tahun dengan yang tahun yang berbeda. Tahun berapa? Tahun 2017. 2017 tipe yang tipenya Dakar sama, Dakar juga. Oke, okay, kilometer? Kilometernya di 100 ribuan. Yang ini 100 ribuan. Ya, harganya dong? Spesial. Harganya di 465 juta. 455? 455. 459 jual. 458? Jual. Kreditnya? Kreditnya di 439 juta aja. 435? Jual. Oke, okay. Oke. Okay. Kita langsung ke sebelah. Nah, di sebelahnya ada BM ya. Betul banget. Yang jarang-jarang lihat jarang di seri 2 banget, ya. Jarang banget seri 2. 218i? Iya.
Ini tahun berapa? Tahun 2015. 2015. Kilometernya jalan kilometer berapa? Kilometer 89.000-an. Tangan pertama pajak bulan 11. Oke. Harga yang ditawarkan? Harganya cuma di 369 juta aja. Ya udah buletin 360. 358 jual. Diturunin lagi lumayan yang ini. 358. Iya, jual. Kreditnya berapa? Kreditnya di 325 juta. 320? Jual. Kita ke sebelah. Oke. Wih, BM lagi? Ya, seri BM 5 nih? Lagi. Ya, seri 5, benar kok. Jadi ini seri 528. Tahun 2013. Wow, 2013. Betul. Tapi auranya masih tetap ganteng. Masih terpancar, ganteng dan sporty. Iya, bahwa okay. Ini mah cepat dapat ceweknya katanya Niko. Betul banget. Harganya berapa? Kilometernya baru 55.000 kok. Nah, kan 2013 loh padahal. Super low. Super low, harga cashnya. Cashnya di 415 juta. 400 bulet. Enggak, 400 bulet enak aja. 398. 398, 405 jual. Enggak mau. 400 bulet deh udah, yang tadi, yang pertama. 400, udah best price 405. Ah, enggak best price itu. Best pay, best kok udah best. Udah enggak kurang. 405 jadinya? Iya, 405. Kreditnya berapa? Kreditnya di 399. 399, iya. Yaudah 395. Oke, jual. Ah, nggak ada Anggi, nggak seru ya. Ya. Yeah. Tipis kok, tipis. Masa ini tipis? Ini tebel. Ini ada Almas RS Pro. Iya, betul. Ini mobil super canggih yang kekinian. Kenapa udah ada di sini nih, baru ini? Iya, itu dia. King Gallery itu lain guard. Ya. Lain daripada yang lain. Betul banget. Ini tahun berapa? Tahun 2021. Kan, 2021 dengan kilometer? Kilometer 8.000. Gurih, renyah ya. 8.000 aja harganya. Iya, harga cashnya di 365 juta. 355. 355, 360 jual. 359? Jual. Kalau harga kreditnya? Kreditnya di 348 juta. Ya udah, 340, 40 juta deh. 345 jual. Udah tahu saya, kita ke sebelah. Oke. Okay. SUV gagah. Ya, SUV dari, gagah. Ya, yang abunya nih. Ya, betul. Ketemu lagi, ini si VRZ ya? Ya, VRZ. Betul. Fortuner VRZ tahun berapa? Tahun 2017. 2017 dengan kilometer? Kilometer 85.000-an, tangan kedua, pajak bulan 2, 2023. Harganya? Harga cashnya di 429 juta aja. 419 juta aja? 425 jual. Turunnya jadi makin dikit ke sini. Harga kreditnya berapa? Ngeri-ngeri sedep soalnya. Oh, ngeri-ngeri sedep loh. Yeah. Kan kita yang tanggung jawab nanti. Enggak sih. Kreditnya berapa? Jawab. Untuk harga kreditnya di 408 juta. 400 bulet? 405 jual. Oke lah, kita ke sebelah aja yuk. Oke. Di sampingnya ada Mobilio RS. Betul banget kok. Mobil yang udah nggak keluar lagi nih barunya ya. Mobilio RS, ini tahun berapa? Ini tahun 2017. 2017, ya. Tahun kilometer? Kilometer 47.000, tangan pertama pajak bulan 7. Jadi yang masih suka model-modelnya Mobilio, ya. Boleh datang ke sini ya. Boleh banget. Tuh. Harganya langsung deh, kasih yang terbaik. Oke, kasih harga terbaik, cashnya di 199 juta aja. Wow, udah bagus ya, udah di bawah 200. Iya, di bawah 200. Harga kreditnya? Harga kreditnya di 189 juta. Siap, langsung kita ke sebelah. Di sampingnya ada mobil ini gede banget yang bisa muat seluruh warga Indonesia. Warga, muat banyak banget. Ini Hyundai H1. Ini Hyundai H1 tipe paling tingginya, Royal. Bensin tahun 2018. Oke, kilometer di berapa? Kilometer baru 45.000-an. Tangan pertama pajak bulan 2, 2023. Cocok banget buat bisnis travel ya? Iya dong. Aduh, ini harganya dikasih berapa sih? Cashnya kita kasih harga best price buat Sobat Sobi di 419 juta aja. Udah the best banget tuh. Iya, tapi kalau misalnya mau kurang langsung kontak Bica aja. Nah, langsung datang. Betul. Bukti bahwa serius ya. Betul banget. Harga kreditnya? Harga kreditnya di 389 juta. Siap banget. Mantap. Kita langsung ke sebelah. Dari gede banget langsung kecil banget. Iya, mobil hatchback. Hatchback buat mobilnya di perkotaan lagi nih. Ini. Ada Yaris, kayaknya ya. Kembar tuh mas sebelahnya. Kembar, ya. Beda tahun. Oh, beda tahun doang. Ya. Tapi tipenya sama. Tipenya sama. Wah, langsung aja nanti tinggal di shoot ya. Yang ya. Yang ini dulu nih? Boleh, yang ini dulu ya. Tahun berapa? Ini ada Yaris STRD Sportivo tahun 2020. 2020? Betul. Dengan kilometer? Dengan kilometernya di 9.000-an. Wow. Sorry, bukan 9.000, tapi 6.000. Iya, ampun.
6.000. Gue pikir 90.000. Bukan 9.000, 90.000 gitu. Ini jadi 6.000 ya. 6.000-an. Yang 9.000 itu yang 2021-nya, Sobat Sobi. Oh, yang sebelah ini ya. Jadi ini 9.000, ini 6.000. Betul. Tahunnya yang tahunnya ini 2000. Ini 2020. Yang ini? Ini 2021. 2021. Harganya langsung nih. Langsung aja ya. Untuk yang tahun 2020. Berapa? The best price-nya di 265 untuk cash-nya. Oke. Okay. Dan untuk harga kreditnya di 245 juta. Nah, itu ya. Bahkan, kalau yang itu, 2021. Kalau yang 2021-nya, harga cash-nya best price di 288 juta. Oke. Okay. Dan untuk harga kreditnya di 269 juta aja. Hmm, mantap cakep banget. Ke sebelah ya. Oke. Okay. Jadi tinggal pilih ya, kok. Tinggal dipilih. Betul. Tinggal dibeli. Ini ada X1 ya? Ya, X1. X1 ini yang model lama ini ya. Ini X1-nya tahun berapa? Ini X1 S Drive diesel. Wah, yang diesel. Tahun 2013. Cakep nih, ini cakep nih. Diesel 2013 ya. Kilometer di berapa? Kilometernya di 60 ribuan. Masih low-low HM juga. Betul. Dan harga terbaiknya dikasih harga berapa? Harga terbaiknya, Ica kasih harga di 359 juta aja. 359. Ya. Dengan harga kreditnya? Kreditnya di 325 juta. Mantap. Murah ya banget kan? Udah panoramik juga. Udah panoramik, ya? Betul. Udah enak banget. Terjangkau harganya. Betul. Nah, ini mobil favorit saya dari Toyota ini. Iya. Salah satu mobil favorit yang belum kunjung kebeli ini. Mudah-mudahan Ica doain biar kebeli ya, kok. Amin. Amin. Ada Toyota Harrier yang ya, modelnya betul. Udah model baru. Oke. Okay. Ini tahun berapa? Ini tahun 2015, yang 2000cc. Yang 2015. 2.0. Ini ya. Kilometernya di? Kilometer 89 ribuan. Oke. Okay. Pajak bulan 6 2023, tangan kedua. Udah panoramik. Ini mah udah super komplit. Wah, super komplit. Ah, bandel juga lagi. Bandel juga ya. Betul. Jewer aja. Harganya berapa? Harga cash-nya best price di 490 juta. Dan untuk harga kreditnya di 469 juta. Asik ya. Udah nggak nyampe 500 juta, udah bisa bawa pulang si Harrier ini. Harrier, betul banget. Kita ke sebelah lagi. Oke, okay, yuk. Nah, okay. Di belakang ya. Iya. Ada, ini Alphard yang udah Transformer. Udah yang Transformer, udah yang terbarunya nih, kok. Ini nih, pilihan Sultan juga nih, nggak pernah salah ini. Pilihan Sultan, bener banget. Alphard tahun berapa? Ini ada Alphard GATPM tahun 2021. 2021 ya? Ya, betul. Kameramen, banget. Kita mau ganti ini nggak buat mobil operasional? Wow, yeah. Boleh banget tuh, kok. Yeah. Ini kilometernya berapa? Ini kilometernya 23 ribuan, pajak bulan 9, masih tangan pertama. Wow, 23 ribuan aja. Iya, dong. Harga terbaiknya berapa? Oke, harga terbaiknya super murah aja ya, kok. Hmm. Cuman di 1M 240 juta aja. Wow. Kita bagi 3 masih berapa itu? Oh, banyak itu, kok. Masih banyak ya, kurangnya. Ya, karena barunya aja di 1,3, ini cuma 1,240 kan murah banget. Mau kurang lagi, kontak Ica atau datang langsung ke showroom tinggal. Datang langsung aja, pasti dapat diskon. Pasti. Bilang temennya Trans Auto gitu. Betul ya. Banget, sobat. Harga kreditnya? Harga kreditnya di 1M 215 juta aja. Ciamik kan? Best price banget. Ini nih, kita nggak sabar yang ini ya. Juga nih. Nah, ini ada lagi. Ada saing-saingannya. Saingannya, betul. Sih. Kayak versi yang, ya mau sporty. Dibilang lebih sporty-nya bisa ya ini. Velfire-nya. Iya, betul banget kok. Tahun berapa? Ini ada Velfire tipe paling tinggi ZG Premium Sound tahun 2015. 2015 aja udah, ya. Waduh, ciamik banget. Kayak tahun 2021 ya. Iya sama kan, masih bisa bersanding loh ini. Nah, itu dia, betul. Kilometernya berapa? Kilometernya 55 ribuan. Cakep. Betul. Harganya, yang harga, cakep dong. Harganya super cakep, cuman di 200 kita beli langsung. Kita beli langsung. 870 juta jual. Oh, 870. Iya. Wah, kalau 200 kan rebutan, kok. Iya, kita rebutan nah, sekarang. Nah, itu dia. Kreditnya berapa? Kreditnya cuma di 819 juta aja. 219. Ya, sudah ciamik, kita ke sebelah nih. Oke. Okay. Ada BMW lagi ini. Ya. Yang cup-nya aja lihat. Panjang banget ya. Segini, bre. Segini cup-nya. Isi mesinnya nggak kurang gahar apa ini. BMW tipe apa? Oke, okay, di sini kita ada BMW 530i AT hitam tahun 2020. Ya. Cakep. Kilometernya di berapa?
Untuk kilometer 34.000 miles, tangan pertama pajak bulan 6 2023. Oke, okay, miles ya. Yeah. Harga cashnya? Harga cashnya best price di 1M 80 juta aja. 1M 80 juta? Yeah. Tuh, katanya kameramen mau seri 5. Nah, mau ini dia nih. Ini. Cocok. Iya kan? Iya, yeah, bagus keren. Kan? Nah, nanti dapat diskon lagi ya kalau kameramen pastilah, mau ya. Pastilah, dikasih best price banget. Kreditnya berapa? Kreditnya cuman di angka cakep nih, 999. Iya, yeah, udah bener. Mantap. Nggak usah dinego lagi. Oke. Okay. Langsung hoki kalau beli ini. Kita Amin. Ke sebelah. Oke. Okay. Ada BMW lagi. Iya. Ternak berwarna BMW putih, ya? Iya ya. Ternak BMW dan Mercy biasa kalau di sini ya. Iya. Mobil mewah. Ini BMW-nya seri apa dan Oke, okay, di sini apa? Kita ada BMW seri 3 di 328i Luxury okay. tahun 2014. 2014, Luxury ya. Karena sudah ada sunroof-nya juga. Betul. Kilometer jarang. Di berapa? Kilometer 66 ribuan, tangan pertama pajak bulan 8. Harga yang ditawarkan? Harga yang ditawarkan best price di 482 juta aja. 482 dengan harga kredit. Dengan harga kredit. Kreditnya super murah di 449 juta. 449 ya. Wow, udah nggak nyampe 500 aja udah berasa sultan kalau naik ini ya. Betul banget. Yang ini juga nggak kasar sultan. Iya. Kita ke sebelah. Nah. Saing-saingannya ini, Mercy. Iya, Mercy. Ini Mercy-nya yang tipe apa, Ica? Oke, di sini kita ada mobil Mercy S350. Wah, seri S. Iya, okay. Seri S350. Ini udah double sunroof juga, tahun 2010. Oh, ini kasta tersultannya dari Mercy ya? Betul. Kilometernya di berapa? Ini kilometernya di 80.000 miles. 80.000 miles. Ya. Mobil nyaman dipakai kemana aja. Betul, mobil pejabat. Harganya? Harganya super murah, cuman di best price 450 juta. Hah? Empat? Kepalanya empat? Iya. Empat, 450 super murah dengan double sunroof. Jarang loh yang double sunroof. Iya. Karena biasanya cuma satu kan sunroofnya. Iya. Kreditnya berapa? Kreditnya di 425 juta aja. Hmm, menarik Tepat, sekali ya tipe ya. Ini, tipe S. Kita ke paling belakang ya. Ya. Ya, di paling belakang masih ada Mercy juga nih ya. Ya, Mercy. Tipe yang apa ini? Ini Mercy S300 tahun 2011. Wow, ini S350, ya, ini S300-nya. S300, 2011 juga ya. Kilometer jalan berapa? Kilometer 65 ribuan, tahun kedua, pajak bulan 7. Ini jarang jalan. Harganya? Harganya best price di 465 juta aja. Wadaw, 400-an juga ya. Iya tinggal dipilih aja ya. Tinggal dipilih. Harga kreditnya jadi berapa? Harga kreditnya di 429 juta aja, Pong. Menarik banget. Ini ada yang lain stoknya selain ini? Ada lagi nih satu nyempil stok terakhir nyempil. Di sini. Ya udah kita lihat aja ya. Oke, yuk. Mobil terakhir, ya. Nyempil di mana-mana ya? Nyempil, benar. Ini makin lama showroomnya King tuh makin banyak memang. Makin ya. Melebar, karena kita buka satu juga, ada satu blok Y15 juga. Wadaw, ini ada Fortuner ya. VRZ terakhir. Betul. Tahun berapa? Ini Fortuner VRZ tahun 2017. Tadi kan yang grey ya? 2017, ini, yang ini ada yang putihnya, warna favorit. Warna favorit. Kilometer di berapa, Ica? Kilometer 55 ribuan, tangan pertama pajak bulan 6. Waduh, kilometernya asik tuh. Ya. Banyak yang biasanya tuh hampir cepet. Gitu ya, ya betul banget kok. Ini mah 50 ribu mah oke okay ya. Banget. Harga cashnya? Harga cashnya best price-nya di 430 juta. 430? Ya dengan harga kreditnya di 419 juta aja. Wah, mantap 419. Banget kan harganya. Mantap banget, tapi kalau yang mau dapat lebih ingat datang langsung ke ya. Ke showroom King Gallery atau boleh kontak Ica. Boleh kontak Ica, nomornya seperti biasa ada di atas. Betul. Terima kasih banget Ica okay, buat waktunya kok. Hari ini. Terima kasih juga buat Sobi yang udah menonton. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.